Halo bro, aku mau kasih tahu bagaimana cara memotong ikan tuna di mana tempat aku kerja. Tapi sebelumnya diketik subscribe dulu ya bro, subscribe, like, and share ke teman. Jangan lupa tombol di paling pojok bawah ini. Oke, check it out. Kita lihat bagaimana kita memotong tuna. Yup, pertama-tama jangan lupa follow Instagramku di situ ya. Terus kita akan jelasin gimana motong ikan ini. Yup, ikan ini biasanya habis tak potong, tak taruh di piring gitu. Tak taruh di piring. Kita masukin ke piring ini. Ya. Yep. Motong itu yang tak potong sekarang itu adalah darahnya. Darah ikan. Darah ikan, ikan tuna. Biasanya dimasak enak itu kalau dimasak, tapi sekarang enggak ada waktu, saya tak buang gitu aja. Terus tak potong gini. Ikannya sangat merah. Ini lihat dulu warna merahnya. Oh, mantap kan? Mantap. Ini kalau dijual segitu udah untung banyak itu. Terus yep, ini yang puk, biasanya tak pilih yang puk itu, yang puk masih bisa buat sashimi. Nah, ini darah lagi. Ini kalau dikiloin darahnya bisa sekitar setengah kilo paling. Setengah kilo atau satu pon, satu level. Tak buang lagi. Di slice lagi. Ya, cuma begitu aja. Yap, masih kelihatan segar. Dimasuk. Nah, ini tak buang lagi ini karena terlalu keras ada seratnya, nggak bisa dimakan. Nah, masukin plate kayak gitu ya, cukup sekian lah. Dan naik, kalau ada pertanyaan komen jangan lupa. Yap, and selesai deh, tinggal dikerok. Mantap mantap mantap.